Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu al-'alim al-'allamah asy-syekh al-murabbi asy-syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatha ba'da hadhihi al-fatrati an akhadha at-ta'thir ar-ruhi yatadha'alu shay'an fa shay'an. Wa hadatha ban tarjadi ba'da hadhihi al-fatrati samarina panikanya terzaman an akhadha at-ta'thir ar-ruhi daqatu amuntut panapa pengaruh sepengsa rohani yatadha'alu hale menyusut pona ta'thirur ruhi syai'an kalaban situng-situng fa syai'an maka kalaban situng-situng wa akhadhan nasuban amun tut pasara banyak-banyak manusia ya tanasauna pahale loppa kapi engkinas daruratal iqbal da ka darurina amat alallahi ingatasi Allah bil'ubudiyati kalaban penghambaan wa bilqalbi ban kalaban ateh wal himmati ban motivasi semangat sekuat banyak ilmu fiqih, ilmu tafsir, ilmu nikah keluar berarti fokus ulama kadin toh pembukaan ilmu-ilmu di masa itulah yatada'alu aljanibur ruhi ya tadaul nyusutkan titik orang kali itu mulai fokus ke fikih malus ulu fokus dani ke benda yang semacam hal kali itu mimma nyata nada di bareng da'a se'anarik panapama arba berriyadha tidak banyak-banyak orang se'andi riyadha andi alati makala nafsu alati ma soce'ateh dikasa arba berriyadha wazuhdi ban banyak-banyak orang se nyelam dalam kezuhutan yakni mempersehati kangkui tak ia seitunya ila ayya'maluhum da'ka kotu ala ko pasara kapi arba buryadah hum engki kapi arba buryadah li tawqid yakni dari fa'il la ya'malu min nahiyatihim dari sisi na kapi arba buryadah aydan kalaban boleh ala tadwini ilmi tasawufi ingatasih pembukuan ilmu tasawuf wa ithbati syarafihi ban anatab akika muljana eki tasawuf wa jalalihi ban akungah eki tasawuf wa fadlihi ban menengah utawa utamana tasawuf ala sairil ulum ingatasih sekalian banyak-banyak ilmu. Maka kondisi yang seperti barusan orang mulai fokus, ulama-ulama fokus, tapi banyak pelajar-pelajar kak dintoh lupa terhadap satu sisi setade afan ilmu nakinanga yang kak dintoh al at-ta'thirur ruhiyu urusan ate urusan darma benar semua bersehat. Maka arbabur riyadhah orang-orang yang memahami kak dinto saya ahli dalam alati nafsu alati ate maksudnya ate bersama jemaah tidak boleh tidak ini menarik mereka untuk juga membukukan ilmu tasawuf secara khusus membukukan ilmu tasawuf secara khusus di mana dalam buku ilmu tasawuf itu dijelaskan apa itu tasawuf apa anaranga ki kamuljana tasawuf ka aku na tasawuf bahkan ilmu kak dia itu lebihan etempeng se ilmu-ilmu lain akati nahwu ban lain sama macam lebih penting ini kan dijelaskan walaupun tak sekapina hanya mata tasawuf beda se hanya masuluk beda se hanya akhlak beda se hanya ki qamhun nafus atau qamhun nafus atau ki islahin nafus atau islah tazkiyatun nafsi dan lain semacam nama mungkin berbeda-beda tapi maksudnya kak di sana walam yakun dhalika minhum ihtijajan ala sirafit tawafil ukhra ila tadwin ulumihim walam yakun bantak bada dhalika ponapa kak di setadwin ilmi tasawuf pembukuan ilmu tasawuf minhum dari kapi kak disaengki arbabi tasawuf ihtijajan panikah ihtijaj
ihtijajan panik ke ihtijat akabai alasan otabah an amarotes ihtijajan panik ke akabai alasan atau amarotes memprotes alam sirafit tawaifi ingata seminggu na banyak-banyak golongan al-ukhra selain ila tadwini ulumihim dakah membukukan banyak-banyak ilmu nakapi engki tawaifil ukhra perlu menjadi catatan bi'kulaban pancenengan mereka ulama-ulama arbabur riyadha wa zuhdi itu membukukan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu suluk bukan dalam rangka memprotes orang yang saya fokus di dalam nahu, orang yang saya fokus di dalam fiqih, orang yang saya fokus di dalam usul fiqh, bukan untuk memprotes. Maka kan itu dipertegas kama yadhunnu dhalika khata'an ba'dul mustarikin akati olena nyangka dhalika dakaka disa engki anna tadwina ilmi tasawuf ihtijajun ala sirafit tawiful ukhra bahwa pembukuan ilmu tasawuf sebagai bentuk protes terhadap fokus ulama-ulama pada fikih, pada ilmu usul fikih, pada ilmu tafsir kama yadhunnu dhalika khata'an karena lopot ba'dul mustasyrikin pasar setengahnya banyak-banyak orientalis mustasyrikin yang lambat orang seajar ilmu Islam orang seajar ilmu timur ini kan dari Eropa negara Arab ini kan timur dari Eropa ilmu timur bukan untuk mengamalkan bukan untuk belajar untuk diamalkan atau menjadi pedoman tapi dipelajari untuk mencari kesalahan dan kelemahannya orang-orang mustasyrikin mempunyai keyakinan mempunyai dugaan yang salah sebetulnya oh ilmu tasawuf dibukukan bentuk protes karena orang fokus dalam fiqh kenapa saya benar bal balikana bada pona patadwin ilmu tasawuf yajibu panika wajib yakuna pona pokotu bada pona patadwin ilmu tasawuf saddan panikah anu topeh lindaksikan di kekorangan wastikmalan benyopreka sampurnaan lihajatiddin eka andi banyak-banyak kebutuhan agama fi jami'ina wahin nasyati dalam sakapin banyak-banyak sisi aktivitas an-nasyat kadang tuh bisa maknai kegiatan aktivitas atau bersemangat jadi agama ad-din kadang tuh andi beni karo situng nasyat beli nasyatot banyak-banyak aktivitas pokok beda banyak-banyak kelakuan pokok dari kalimah dari hadis malaikat Jibril hadis Jibril nika laki bakal singgung kata mimma la budda mimma dari barang la budda semesta minhu dari ka satatwin atau dari maki li husulit ta'awun kang ku hasil patang anolongi ala tamhidi asbabil birri wat taqwa ngatase tamhid tamhid kan itu pengantar beri pengantar atau apa ki pengantar pun langkah awal ini ngatasi beri langkah awal atau menjadi pengantar asbabil birri wa taqwa banyak-banyak sebab alaqa kebagusan wa taqwa wa taqwa jadi penulisan ilmu tasawuf itu bukan dalam rangka protes polan ulama-ulama fokus dekah karangan semereka ahli dalam ilmu tajwid, dalam ilmu fikih, dalam usul fikih, tafsir dan lain semacam. Kibah dong ulama itu sengaing nang tafsir bisa, nang fikih fika, nang hadis bisa beda. Tapi kan rata-rata ulama kama selebih abang mampu nang ikaya fokus selebih raja. Bukan bentuk protes, tapi hal tersebut bentuk menutupi kekurangan, menyempurnakan kekurangan. Bukankah agama itu benih cuma sisi fikih? Bukankah agama juga bukan secuma sisi akidah, tapi benih sisi rohani, benih sisi. Maka nikah ekarangnya itu benihkan protes, menyempurnakan. Mele tak cuma nang ikinto, benih tak cuma ikinto, tapi benih nang ikarito boleh yang kui kagapi telo. Nikah lagi saya jelas akhir tentang hadis Jibril.